Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam surat Al-Ahqaf ayat 32 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Masih terkait dengan kedatangan bangsa jin ke majlis Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembalinya mereka ke saudara-saudara mereka untuk mengajak beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih menukilkan ucapan mereka kepada teman-temannya dari bangsa jin setelah mereka mengatakan, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih, wahai kaum kami, kata jin-jin tersebut, penuhilah ajakan da'inya Allah subhanahu wa ta'ala dan berimanlah kalian kepadanya. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Niscaya dia Allah, apabila kalian memenuhi panggilannya, beriman kepadanya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi, memelihara kalian dari azab yang pedih. Kemudian masih ucapan mereka yang dinukil oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, dan barang siapa yang tidak menjawab seruan da'inya Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia tidak akan mampu untuk menahan azab, peringatan, siksaan Allah di bumi. Dan dia tidak akan memiliki selain Allah awliya, penolong-penolong. Ula'ika fi dhalalim mubin. Mereka-mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaq. In ala ayyuhyiyal mauta, bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka tidak melihat, ataukah mereka tidak melihat bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah Azza wa Jalla tidak merasa kelelahan di dalam menciptakan langit dan bumi? Tidak ada yang memberatkan bagi Allah Azza wa Jalla untuk menciptakan langit dan bumi, maka dia Allah Maha Berkuasa untuk menghidupkan yang telah mati. Bala, iya, kata mereka, innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu Maha Berkuasa. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. Dan ingat,
tatkala dihadapkan orang-orang kafir neraka. Lalu kemudian ditanyakan kepada mereka, alaysa hadza bilhaq? Bukankah ini adalah api neraka atau azab Allah yang benar? Qalu bala wa rabbina. Setelah mereka menyaksikan api neraka itu di hadapan mereka, bahwa benar-benar azab Allah itu ada, mereka mengatakan, iya wahai Rabb kami. Qala, Allah berfirman, fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab disebabkan karena apa yang kalian telah ingkari. Lalu Allah Azza wa Jalla mengarahkan khitab pembicaraannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Maka bersabarlah engkau wahai Rasul Allah sebagaimana bersabarnya orang-orang sebelum engkau dari kalangan ulul azmi minar rusul. Mereka-mereka yang punya azam, kemauan yang tinggi dan keras dari kalangan para rasul. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tasta'jil lahum. Dan janganlah engkau minta untuk disegerakan buat mereka azab. Jangan, sabar. Jangan engkau meminta untuk disegerakan azab buat mereka. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun. Maka akan ada nanti suatu saat, di saat mereka melihat apa yang telah dijanjikan. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Maka tiadalah mereka merasa tinggal di muka bumi ini kecuali sesaat saja dari siang hari. Tidak ada lagi. Di saat mereka melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, balagh, itulah bekal. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Tiadalah akan dibinasakan kecuali orang-orang kaum yang fasik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tafsirnya. Wa man la yujib da'iya Allah falaysa bimu'jizin fil ardi. فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلَا يَفُوتُهُ هَارِبٌ وَلَا يُغَالِبُهُ مُغَالِبٌ. Barang siapa yang tidak memenuhi ajakan da'inya Allah, ay Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak punya kemampuan untuk mencegah, membentengi dari azab Allah di muka bumi. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu maha berkuasa. Fala yafutuhu harib. Tidak akan bisa lolos mereka-mereka yang lari. Tidak ada. Mulari dari azab Allah Azza wa Jalla tidak akan lolos. Barakallahu fikum. Wala yughalibuhu mughalib, dan tidak akan dikalahkan oleh siapapun yang menentang. Walaysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Tidak ada baginya selain Allah Azza wa Jalla penolong-penolong. Mereka itulah berada dalam kesesatan yang nyata. Wa ayyu dhalalin ablagu min dhalali man nadathu ar-rusulu. Kesesatan siapa lagi yang paling dari kesesatan orang-orang yang para rasul telah menyerunya? Siapa lagi orang yang paling sesat, apalagi bentuk kesesatan orang yang paling sesat dari orang yang telah diseru oleh para rasul
wa wasalat ilaihin nuduru, dan telah datang kepadanya peringatan-peringatan, bil ayatil bayyinat, dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata, wal hujajil mutawatirat, telah sampai kepadanya hujah-hujah yang masyhur, yang tidak ada pintu untuk mendustakannya. Fa'arada wastakbara. Setelah sampai semuanya ini, para rasul diutus oleh Allah ke tengah mereka. Peringatan-peringatan para rasul, di saat mereka menuntut pembuktian kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan rasul-rasul tersebut, dengan tanda-tanda, ya, keajaiban, keanehan di luar kemampuan manusia, Allah Azza wa Jalla buktikan, Allah Azza wa Jalla perlihatkan kepada mereka. Namun dia berpaling dan menyombongkan diri darinya. Siapa lagi orang yang paling sesat dari demikian sikapnya? Barakallahu fikum. Dia berpaling kemudian menyombongkan diri. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah dakwah bangsa jin kepada bangsanya sendiri. Sudah disebutkan di atas bahwa jikalau terkait bahwa mad'u adalah manusia, jelas akan bisa berhadapan. Tetapi terkait dengan barakallahu fikum bangsa jin, Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu menghadirkan jin itu di majlis beliau. Lalu kemudian bangsa jin inilah yang kembali ke kampung mereka, yang kembali kepada daerah mereka, mendakwahkan kaumnya. Barakallahu fikum. Pertentangan itu tetap ada. Permusuhan itu tetap ada. Sampai bahkan peperangan di kalangan jin, bainal haqqi wal batil, itu ada. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Mereka diuji sebagaimana ujian yang menimpa kita. Ahlus sunnah wal jamaah di kalangan bangsa jin akan terus diuji sebagaimana diujinya kita. Rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka adalah barakallahu fikum, apa namanya, mukallafin, diberikan beban yang sama, tugas yang sama dengan manusia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kewajiban mereka sama dengan kita. Sebagaimana para du'atut tauhid, du'at kepada kebenaran, ditentang, begitu juga barakallahu fikum di kalangan bangsa jin. Permusuhan itu terus berkobar antara al-haq dan batil, demikian juga di kalangan bangsa-bangsa jin. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, hadza istidlalun minhu ta'ala ala al-i'adati ba'da al-maut bima huwa ablagu minha wa huwa annahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ala idhamihima wasi'atihima wa itqani khalqihima min duni an yaktathira bidhalik wa lam ya'ya bi khalqihinna. Pada ayat yang ke-33, tidakkah mereka melihat bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak capek, tidak lelah, tidak kesulitan. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan tidak menyusahkan Allah Azza wa Jalla penciptaan langit dan bumi. Ini merupakan sebuah dalil. Allah memberikan dalil atas bukti Allah akan mengembalikan kematian itu. Dalil yang disodorkan oleh Allah Azza wa Jalla ini termasuk dalam sederetan dalil ablagh. Sangat terang, sangat jelas. Barakallahu fikum. Apa itu? Bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan langit, langit dan bumi.
dengan besarnya kedua makhluk ini, luasnya kedua makhluk ini, langit-langit dan tujuh lapis bumi, wa itqani khalqihima, dan pengaturan penciptaan keduanya dengan tanpa menyusahkan Allah Azza wa Jalla dengan itu, atau memberatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya, ringan bagi Allah. Ya, barakallahu fikum. Kalau menciptakan makhluk yang besar seperti itu tidak menyusahkan bagi Allah, fakaifa tu'jizuhu i'adatukum ba'da mautikum. Lalu bagaimana Allah Azza wa Jalla mengembalikan kalian kemudian tidak sanggup Allah setelah matinya kalian? Allah tidak sanggup untuk mengembalikan kalian setelah matinya kalian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Menciptakan yang makhluk besar mudah dan gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kesulitan, tidak ada yang menyusahkan. Bagaimana lagi terkait dengan mengembalikan kalian setelah kematian menjadi hidup, barakallahu fikum. Kemudian yang keberikutnya, yukhbiru ta'ala an halil kuffari al-fadhi'ati inda ardihim ilan nari allati kanu yakdhibuna biha wa annahum yuwabbakhun. Allah memberitakan pada ayat yang ke-34 dalam surat Al-Ahqaf tentang kondisi orang-orang kafir, an halil kuffar, kondisi orang-orang kafir yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Di saat mereka disodorkan, ditampilkan, dihadapkan kepada neraka. Ini sekarang kenyataan. Yang dulu mereka mendustakannya. Yang dulu mereka barakallahu fikum mendustakannya dengan ditampilkan mereka di hadapan neraka. Yang dulu mereka dustakan. Wa annahum yuwabbakhun. Mereka dalam kondisi dijatuhkan, dicerca dan dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, alaysa hadha bilhaq, faqad hadartumuhu wa shahadtumuhu ayana. Bukankah ini benar yang sekarang kalian telah hadir di depannya? Kalian sekarang menyaksikannya dengan mata telanjang. Benar. Qalu bala wa rabbina. Mereka mengatakan, ya, ya Rabb kami. Fa'tarafu bidhanbihim wa tabayyana kadbuhum. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Dan telah jelas terang nampak kedustaan mereka. Tapi bermanfaatkah? Jawabannya tidak bermanfaat. Karena dia sudah berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pintu-pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau berkhayal apa? Anda mau kembali dunia, mungkin akan bisa memperbaiki amal. Apa kata Allah, kalaupun kalian dikembalikan kepada dunia, kalian juga tetap akan bermaksiat kepada Allah. Jadi, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menukilkan seperti ini, tentu untuk menanamkan keyakinan kepada kita. Karena setan akan masuk melalui kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga masuk melalui ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla. Wahai saudaraku, ini dunia sekarang di hadapan Anda, kenikmatan, adapun itu janji-janji saja. Ancaman ini ya cuma ancaman. Ayo lakukan.
Ya. Bentuk barakallahu fikum bagaimana merusak akhirat dan merusak dari sisi dunia. Untuk kemudian mengait dan juga memenjarakan atau ya, menjaring lawannya setan itu dari sisi akhiratnya dan juga dari sisi dunianya. Beliau mengatakan rahimahullah, qala fadzukul adzab bima kuntum takfurun, ai adzaban laziman daiman kama kana kufruhum sifatan lazimah. Allah berfirman, rasakanlah oleh kalian azab dengan apa yang kalian dulu ingkari. Rasakan azab yang pasti dan terus menerus. Sebagaimana anda dulu berada dalam kekufuran. Karena kufrukum, kekafiran kalian itu adalah sifat yang melekat lazimah pada kalian. Thumma amara ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayasbira ala adhiyatil mukadzibina al mu'anidina lahu. Kata beliau pada ayat yang terakhir 35. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya untuk bersabar atas pesakitan, atas gangguan orang-orang yang mendustakan dan para penentang terhadapnya. Wa alla yazala da'iyan lahum ilallah, agar terus menerus Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai da'i yang mengajak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menghiasi perjalanan dakwahnya dengan sifat as-sabar. Sifat kesabaran barakallahu fikum. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wajadtu khaira 'aishina ma'as sabri. Kami menjumpai, menemukan kelezatan hidup itu ma'as sabri, bersama kesabaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ma utiya ahadun ata'an khairun minas sabar. Tiadalah seseorang diberikan sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang lebih baik daripada as-sabr, kesabaran barakallahu fikum. Sekarang Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghiasi diri dengannya. Berarti ini adalah modal dasar di saat kita membawa amanah da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dakwah ini tidak akan sanggup dipikul oleh orang yang maaf-maaf kurang sabar. Tidak sanggup. Barakallahu fikum. Ya. Apalagi di masa kita sekarang ini. Dengan kemajuan media sosial, kemajuan segala-galanya, barakallahu fikum. Ujian kesabaran membawa amanah dakwah ini lebih lagi. Sudah terlalu banyak orang-orang berguguran, 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 barakallahu fikum. Apa persoalannya? Karena ingin meraih syuhrah, ketersohoran, kemasyhuran, menjadi orang terdepan, hasad. Itu semuanya kaitannya dengan dunia, barakallahu fikum. Berarti di saat seseorang mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla,
dari manapun ujiannya. Ini pertama kali yang harus setelah keikhlasan ya, yaitu harus dimiliki sabar. Karena termasuk dari salah satu dua hal yang menyebabkan terjadinya fitan, yaitu tidak sabar. Tidak memiliki barakallahu fikum kesabaran. Dan perlu diingat bahwa kesabaran itu bukan hanya ketika menghadapi kebaikan. Menghadapi kejelekan. InsyaAllah kita masih bisa mengelus-elus dada. Atau dielus-elus sama istri kita. Atau sama teman kita. Sabar ya akhi, sabar, sabar, sabar. Tetapi beratnya adalah di saat kita menghadapi kebaikan. Bagaimana Nabi SAW telah mengatakan, mal faqra ahsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan. Tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dibentangkannya dunia. Dibukakan dunia dengan selebar-lebarnya. Ini yang dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kepada siapa pertama kali? Kepada orang yang sudah terdidik. Orang yang sudah melalui perjalanan hidup pahit. Pokoknya senang duka. Semuanya lengkap. Karena dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian derita yang dihadapi oleh Nabi begitu tinggi. Dan mereka juga merasakan itu semua. Sudah terdidik dalam hidup seperti ini. Nabi SAW mengingatkan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan. Tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya dunia. Sekali lagi, ini di hadapan para sahabat beliau. Orang yang sudah terlatih dari semua sisi barakallahu fikum. Dan kita mengatakan melalui Al-Quran dan Sunnah, melalui latihan hidup ini, mereka telah berhasil untuk meraih kenikmatan di dunia dan di akhirat. Masuk ke dalam surga. Tapi dengarkan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Tetapi dibentangkannya dunia buat kalian barakallahu fikum. Ini. Kalau sudah dibukakan semuanya, mampukah kita untuk bertahan menjadikan sabar sebagai bajunya kita? Atau kita akan terlibat di dalamnya? Dan ini kurang sabar, itulah yang menyebabkan seseorang cepat terjatuh di dalam al-fitan barakallahu fikum. Seperti ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan persoalan sabar. Sampai Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami menjumpai, kami mendapatkan kelezatan hidup kami itu ma'as-sabri, bersama kesabaran. Dalam semua hal, coba saja. Hidup bersama istri butuh kesabaran. Hidup bersama anak-anak butuh kesabaran. Sudah itu, hidup bersama tetangga. Hidup bersama masyarakat. Semuanya membutuhkan kesabaran yang besar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, termasuk dari sebab al-fitan terjadi pada diri seseorang adalah da'ful ilm wa qillatus sabr. Kesabarannya itu sedikit. Kedua adalah lemah ilmu yang ada pada dirinya. Lah kalau keduanya ini ada, inilah yang menjadi tumbal dalam setiap fitan barakallahu fikum. Maka kita belajar untuk memperkuat diri rahimani wa rahimakumullah. Kita baca tafsirnya para ulama, kita belajar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Imam Al-Bukhari barakallahu fikum, Umdatul Ahkam,
atau yang semisalnya adalah untuk mendidik kita. Jangan sampai membatasi hanya bisa menghafalnya, tetapi belajar mempelajari diri kita dengannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keberikutnya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk meneladani kesabaran ulil azmi minar rusul, sadatil khalq, ulil azaim wal himamil aliyah. Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk meneladani kesabaran ulul azmi minar rusul. Siapa mereka? Sadatil khalq, tokoh-tokoh makhluk. Mereka yang memiliki azaim, ya, kemauan-kemauan yang besar, cita-cita yang tinggi. Alladzina azma sabruhum wa tamma yaqinuhum. Mereka-mereka yang telah besar tingkat kesabaran mereka dan sempurna tingkat keyakinan mereka. Fahum ahakul khalqi bil uswati bihim. Mereka adalah orang yang paling pantas untuk kita berteladan. Wal qufli atharihim, dan mengikuti jejak-jejak mereka. Wal ihtida bimanarihim, dan mengikuti bimbingan-bimbingan mereka. Famtathala sallallahu alaihi wasallam li amri rabbih fasabara sabran lam yasbir hu nabiyyun qablahu hatta ramahu al-mu'anidun lahu min qausin wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Rabb-nya dan beliau bersabar dengan kesabaran yang belum pernah sabar nabi sepertinya, seperti nabi kita alaihi salatu wasallam, nabi sebelum beliau, sampai para penentang melempar tudingan dan tuduhan memerangi beliau dari satu arah. Qamu jami'an bisaddihi 'anid da'wati ila Allah wa fa'alu ma yumkinuhum minal mu'adati wal muharabati. Mereka bangkit semuanya untuk menghalang-halangi dari dakwah kepada Allah. Mereka berbuat apa yang mereka mampu untuk melakukannya dalam membuktikan permusuhan dan peperangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam lam yazal sadian bi amrillah muqiman ala jihadi a'da'illah sabiran ala ma yanaluhu minal adha hatta makkanallahu lahu fil ardi wa adhhara dinahu ala sa'iril adyan wa ummatahu ala sa'iril umam. Fasallallahu alaihi wasallam taslima. Dia Allah Azza wa Jalla, dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menerus menegakkan perintah Allah, menegakkan jihad melawan musuh-musuh Allah, bersabar atas apa yang beliau derita dari gangguan sampai Allah Azza wa Jalla mengokohkan buat beliau di muka bumi dan memenangkan agamanya atas seluruh agama dan memenangkan umatnya atas seluruh umat. Fasallallahu alaihi wasallama taslima. Sudah masuk tadi waktunya. Hah? Lagi. Wa qawluhu wa la tasta'jil lahum ay al-mukadzibin al-musta'jilin lil'adab fa inna hadha min jahlihim wa humkihim fala yastakhiffannaka jahluhum wa la yahmiluka ma tara min isti'jalihim ala an tad'u wallahu 'alaihim bidzalik fa inna kullama huwa atin qarib. Jangan engkau minta disegerakan azab buat mereka, buat mereka-mereka yang mendustakan, buat mereka-mereka yang menentang segera azab Allah, karena ini termasuk dari kebodohan mereka dan ketololan mereka. Maka jangan sekali-kali membawa engkau kebodohan mereka terhadap mataru apa yang kau saksikan untuk meminta disegerakan untuk min isti'jalihim, mintanya mereka disegerakan azab Allah, datangnya azab Allah. Jangan sekali-kali
Semuanya ini membawa engkau untuk berdoa kepada Allah atas mereka kejelekan. Sungguh, setiap yang akan datang itu adalah dekat. Ka'annahum hina yarawna ma yu'adun lam yalbathu fid dunya illa sa'atan min nahar fala yahzunuka tamattu'uhumul qalil wahum sa'iruna ilal azabil wabil. Maka seolah-olah di saat mereka melihat apa yang dijanjikan buat mereka, mereka menganggapku sebentar lagi di dunia ini. Illa sa'atan min nahar. Kecuali sesaat saja di siang hari. Mereka rasakan demikian. Jangan menjadikan engkau bersedih. Bernikmat-nikmatnya mereka dalam waktu yang sedikit. Dan mereka akan terus melaju menuju azab yang pedih. Balak ay hadhihi dunya mata'uha wa syahwatuha wa lidzatuha bulghatun munghassatun wa daf'u waqtin hadirin qalil. Sesungguhnya dunia ini adalah bekal. Bekal segala yang ada padanya, ya kenikmatan-kenikmatannya, kelezatan-kelezatannya adalah bekal yang akan habis dan hilang. Dan akan tertolak. Wadab'in waktin hadirin qalil. Sebuah pemberian dafa' dalam waktu yang sangat singkat dan sedikit. Wahadal Qur'anul Azim. Alladhi bayanna lakum fihi al-bayani tam. Balagun lakum wazadun ilal akhirah. Dunia itu seperti ini. Di saat engkau jadikan bekal, maka Al-Quran yang agung ini, yang kami telah jelaskan kepada kalian dengan penjelasan yang sempurna, adalah ya balagun lakum, sebagai bekal buat kalian, dan perbekalan ilal akhirah. Balagun lakum yang akan menyampaikan kepada kalian, dan bekal menuju akhirat. Wa ni'mat zat wal bulghah zadun yuwassilu ila darin na'im wa ya'simu minal azabil alim fahuwa afdalu zadin yatazawwaduhu al khalaiqu wa ajalla wa ajallu ni'matin an'ama Allahu biha alaihim. Sebaik-baik perbekalan adalah bekal yang menyampaikan kepada negeri kenikmatan, yang bekal yang akan melindungi dari azab yang pedih. Dialah seafdal-afdal bekal, seutama-utama perbekalan seseorang berbekal dengannya, dan nikmat yang paling besar dari nikmat yang Allah berikan atas mereka. Fahal yuhlaku bil'uqubat illal qawmul fasiqun. Tiadalah yang akan dibinasakan dengan azab, dengan hukuman, kecuali kaum yang fasik. Alladzina la khaira fihim. Tidak ada kebaikan pada diri mereka. Waqad kharaju an ta'ati rabbihim. Sungguh mereka telah keluar dari ketaatan kepada Rabb mereka. Walam yakbalul haqqa alladzi ja'at bihir rusulu. Mereka tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Wa a'dzarallahu lahum wa anzarahum fastamarru ala takdzibihim wa kufrihim nas'alullahal 'izmata. Allah azza wa jalla telah memberikan a'dzar kepada mereka, udzur, dan Allah azza wa jalla telah memberikan peringatan kepada mereka, akan tetapi mereka terus menerus di atas kedustaan mereka dan kekufuran mereka. Nas'alullahal 'izmata. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla penjagaan, perlindungan. Tamma tafsiru suratil Ahqaf bihaulillah wa taufiqi. Semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.